gol dari Al-Huda ke 8 tahun kali ini. Itulah terakhir di halaman. Apakah poin akan diberikan untuk Dagona atau tahu gimana? Kita kembali lagi di halaman yang mana studio musik terlebih dahulu. Pindah. Ya, kita kembali lagi. Apakah kita bisa menghadapi kekuatan? Tentunya kita kembali lagi ke lapangan. Serangan yang akan menyebar. Kembali ada serangan. Lewat seorang Depak Isot mundur ke belakang. Satu dua bergerak dengan tenang. Dapat kesempatan. Angka tinggi-tinggi. Wiri. Wah. Luar biasa kali ini. 2-1 untuk Dakota. Seorang Wiri kali ini masih ancang-ancang dari Dakota konsentrasi. Lakukan dengan tenang dapat kesempatan kali. Apa yang terjadi? Lagi-lagi seorang Lidar begitu rajin mengumpulkan poin-poin untuk Al-Huda. Dua sama kali ini sempat sementara. Seorang Edo Tijar berulangan konsentrasi Abu Majidah. Lampung datang bola ada. Garek selam di sana. Tendang luar biasa. Lagi-lagi. Sampai seorang. Siapa di sana? Hari ini Hamka. 1-2-3. Konsentrasi Dabur Sot Abu Majidah diterima Edo Tijar. Akan siapa? Kosong peluang bola apa yang ini pertahanan dari Dakota. Seorang Prof nampaknya tidak bisa membendung bola. Pergerakan seorang Lidar. Kali ini seorang Al-Huda kembali tiga sama skor sementara. Tiga sama ada Hamzah Kawan di sana. Sarti Akbar kembali dapat kata di tangan lawan. Serangan balik kali ini. Hey! Apa yang terjadi? Dapat tadi serangan dari lawan. Apa? Ini juga kembali. Berubah pemancangan Al-Huda 4-3. Luar biasa kali ini kelompok. Pukulan dari jenis di bangkrut banyak. Seorang kali kembali, ancang-ancang kedua kalinya. Begitu cantik bola, Zardi Akbar. Masih dapat kesempatan, siapa di tujuh? Wah, ada dari seorang kali ini, angkat tinggi-tinggi, Zardi Akbar. Sayang. Sangat berada kecewa kali dari seorang Zardi Akbar. Memberikan poin segera untuk Al-Huda di bab tiga kali ini. Seorang kali ini, masih ancang-ancang dia kata juga mengatakan salah ke Kota Tasikmalaya. Yang mana dalam penggelaran Roma tanggal 23/2021. Seorang kali kembali untuk belakang. Dengan tenang kesempatan atas tinggi tinggi seorang Sadi Akbar. Begitu manis terlalu pertahanan lawan. Dan poin kembali bertambah 4-5. 4-5 kali ini seorang Sadi Akbar. Belum menangkan tulang-tulang sepakai yang tadi dulu kali ini. Masih antar-antar tapi sekeras. Masih ada seorang kali ini membantu. Ada di sana. Apa yang terjadi kali ini? Sulit dipercaya. Dua lapangan nampaknya. Dan poin kembali bertambah 6-4 untuk Al-Huda. 1-2-3 tetap tulang kembali seorang Gijar. Kamu serangan. Lakukan sudah angkat tinggi-tinggi siapa di sana. Garek selama ini menunjukkan kualitasnya. Sehingga poin kembali untuk Dakota bertambah 5-6. 5-6 Dakota kembali menunjukkan kematangan perempuan ini. Ancang-ancang sepakai yang tadi tujuh lakukan dengan tenang. Dapat sebabkan seorang Edo Tijar angkat. Apa yang terjadi masih ada penyelamatan di Paul Morana. Apa yang terjadi? Coba yang tentu. Ada yang tidak patah saat ini. Ada yang penyelamatan. Seorang Edo Tijar. Apa yang terjadi? Angkat tinggi-tinggi. Siapa yang tentu? Sanggih akan datang kali ini. Sehingga saya berpadu
Utara 75. Kembali kembali cepat. Ahuda masih acak-acak lakukan sudah tengah-tengah angka 33 ini. Masih yang begitu cantik seorang Wih 67 sebar untuk Kakota. Seorang Kirwan yang biasa kali ini masih acak-acak sepak yang akan dituju. Konsentrasi lakukan sudah dengan tenang saudara Ali angka kipal. Yeay begitu keras ada yang kipal pulang angka 33 ini. Yeay yeay pedes. Seorang kembali berhasil membongkar pertahanan dari Nakoda 86 di 8 set kali ini. Dan setelah ini akan dipersiapkan antara BSC A berhadapan dengan Al Huda B. Para segera siap-siap. Yuk kita saksikan di atas kita berapa. Yang mana seorang Denny sedang menggunakan satu dan tiga 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 tiga. Apa yang terjadi? Nampaknya apa yang terjadi kali ini masih kita kembali lagi pasangan. Sepakah rotasi nampaknya ada kesalahan atau gimana? Kita saksikan saja kelanjutan. Siapakah yang mendapatkan poin di laga ini? Yang mana skor masih unggul dari Al-Huda 86 kali ini. Itulah kelanjutan. Apakah poin akan diberikan oleh tim Kagoda? Ada yang tahu? Gimana? Kita kembali lagi ke lapangan yang mana studio musik terlebih dahulu. Pindah. Ya kita kembali lagi. Apa kamu bisa nyatakan lagi berlaku? Tentunya kita kembali lagi ke lapangan sebagai yang akan mengawal mengambil set dan poin untuk siapa? Apa yang akan dituju lagi siapa yang di sana? Tidak kembali kita mendapatkan poin. Kita kembali lewat seorang dari seorang tadi di belakang. Aku yang tidak presentasi. Presentasi. Kurang siapa yang akan dituju kali ini seorang Jaiswa 1-2-3 konsentrasi lakukan dengan tenang dapat sorotan angka tinggi seorang saya tidak kembali beraksi tidak boleh kembali bertambah 9-7 seorang yang akan bertemu seorang kandidat di negara 1-2-3 apa yang terjadi kali ini seorang tidak bisa mengatakan main bermenangan Al-Huda 1-2-3 1-2-3 sekolah tukang sepuluhnya. Siapa yang akan dituju? Lakukan sudah berapa terima. Angkat siapa yang tujuh? Wey! Sandi Akar. Dia 1-2-3 seorang Winika ini sudah ke belakang 8-9 sudah ke belakang 1-2-3 konsentrasi lakukan sudah sama Wini. Dapat dari pasaran kali angkat tinggi-tinggi Iqbal Mulanda. Wey! Lepas luar biasa. Wey! 10-8 kali ini seorang dari Erop 3 sudah belakang 1-2-3 serta Jarek Selantinya angka 3-3 siapa yang ditujuk ini Sandi Akar kembali berhasil mengubah poin. Kita kembali lagi tekan pada kita lapangan 9-10 Amjang Mawang takutkan juga dengan seorang Erop 3 kali ini dengan berisi 10 angkat dihubung kali ini nanti selain kami tangan dari Dedy Tugan dan poin dengan kesempatan 10 sama luar biasa kali ini luar biasa taras ada lagi seorang ajak orang siapa yang ditinggal ketinggian angkat tinggi-tinggi siapa yang ditinggal seorang Ali kembali menunjukkan poin dari yang sangat fantastis di Al-Huda setelah 10 menit sementara siapa yang akan dituju seorang Ali lakukan laki-laki dapat semua tanda kawat angkat tinggi-tinggi Sandi Akar ada lagi pergerakan Sandi Akar luar biasa kali seorang Sandi Akar memang kecundungan setelah sama kali ini seorang Sandi Akar yang berada belakang apakah yang akan dilakukan masih ancang-ancang kali ini konsentrasi jumping sekeras menusuk pedang ada hidup dari sana apa yang terjadi masih dapat semangat wuuuuh. Lagi ini, kita dapat gerakan
kembali menghasilkan poin untuk Dakota Sadi Akbar. Masih Alta-Alta yang kedua kali dari Sadi Akbar lakukan dengan kelas dan bersolah tentang Arjaman Kirgir. Wey, ada di selamatkan selamatkan ini Arjaman kembali. Pukulan dari Syarap dapat dikendurkan sempurna oleh Al-Huda 12 sama sempur kali ini secara meninggal sedangkan kelima sudah menangkan seorang meninggal yang pernah dipang-pang ada penyelamatan siapa yang kaya akan dituduh akan siapa dari kita bisa menangkan ada satu lagi siapa yang akan dituduh diri kiri siapa lagi seorang orang kali ini kembali berpulangkan 13-12 sempat sementara di atas kali ini 1-2-3 seorang prop selama sudah terima angka tinggi-tinggi angka tinggi-tinggi berhasil luar biasa kembali seorang berhasil 13 sama 13 sama kembali game 8 set kali ini seorang jadi tebak menurut belakang 1-2-3 konsentrasi lakukan tenang diselamatkan ada sinar kembali ada serangan Dakota Sadi luar biasa 14 kita kembali lagi ke lapangan seorang gila luar biasa 1-2-3 masih ancang-ancang luar biasa dan tenang Terima kasih kepada Al-Huda.